Hai sahabat Biuda, berjumpa lagi dengan kami ya. Salam Jojoa, nanti Bapak Tura Rasenina Amin Nijape ke pemeringan di Baskini Jojoahan. Horas buat kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Nah, di sini Biuda kerja mengupah nyongkel kelapa yang sudah kering ya. Nah, di sini yang punya kelapanya ini ya, sahabat Biuda, inilah toko kami ya. Nah, di sini kerjanya mengupah ya, sahabat Biuda. Mari ikuti terus ya, sahabat. Nah, di sini seperti ini dia kelapanya ya, sahabat Biuda. Ini kan sudah dijemur semua. Nah, di sini kita mencongkel. Ini habis dicongkel dijemur lagi kan, Bang? Mana yang basah dijemur? Oh, mana yang basah kita jemur lagi. Nah, kering udah langsung garuk. Nah, kita congkel. Nah, ini semua lah. Ini semua kawan Biuda kerja ya. Nah, ini kawan Biuda mengupah semua. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak boleh. Boleh juga bawa anak. Nah, di sini kerjanya kita hitung karung ya, sahabat Biuda. Jadi di sini tidak 3 harian. Kalau 3 harian juga mungkin tidak gitu ya, karena kita masih kecil. Nah, kalau ini kerja borongan, berapa karung kita dapat, hitung 1 karung ya. Nah, di sini Biuda kerjanya 1 pikul. Kalau di sini namanya 1 pikul ya, sahabatku, 1 pikul 16.000 harganya ya, harga upahnya. Nah, ikuti terus ya, sahabatku, begini caranya. Ini alatnya seperti ini ha. Congkel seperti ini. Si Jay suka ya sini ya. Nah, ini dia ya sahabatku. Kita seperti ini ya sahabatku. Kita ikuti arusnya, arahnya ini kelapa. Ya, kalau udah bersih ya, nah, kita tumpuk sini. Ini bagian Biuda ya tadi ini ya sahabatku. Kami kerjanya rame ya, tadi makan Biuda tadi belum bikin videonya ya. Apa? Di sini kerjanya ini tidak terasa sepi ya sahabatku, soalnya bisa cerita sana sini ya, nengok sana sini. Di sini ada juga tempat alasnya di bawah ya, tapi Biuda kurang suka pakai alas, nanti ini aja langsung seperti ini ya. Tapi disediakan juga tempat alasnya seperti ini, tapi Biuda suka gini aja ha. Lebih cepat nih aku ya sahabatku ya. Apa Jay? Minta ini. Jay suka di sini ya sahabatku. Nah, inilah kegiatan Biuda hari ini ya sahabatku. Kalau kita sambil video kita untuk hari ini, dan ingat jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun. Mari kita semangat sahabat Biuda. Sekian dulu dan terima kasih Biuda ucapkan yang selalu mendukung Biuda dan setia mengikuti kami. Sekian banyak terima kasih Biuda ucapkan ya sama sahabatku semuanya. Sekian dulu, salam jua-jua harus buat kita semua. Sampai jumpa sahabat Biuda. Sekian, dadah ya, dadah. Kalau ibu ini dia pakai kaos tangan ya, sarung tangannya sahabatku. Kalau Biuda payah rasaku pakai sarung tangan. Nggak biasa pakai sarung tangan ya. Biuda kerja apapun langsung aja pakai tangan. Halo kak. Malu. Katanya kakak itu malu ya. Nah, di sini kalau kelapanya ini nanti kita sama-sama bungkus ya sahabatku. Nah, kalau bonyok dia kita pisahkan juga seperti ini ya. Dipisahnya. Di sini kawan Biuda, kawan Biuda kerja suku Banjar ya.
Nah, kalau tempurungnya kita buang ke sini. Cantik. Ibu ini juga ini ibu kawan lama ya sobatku, dulu sama juga di sini kami sama-sama ngopek pinang. Kami kerjanya sering bareng ya sama ibu ini. Kalau kakakku yang satu ini dia kerja memang harus cantik ya, pakai lipstick. Cihus. Kalau CJ dia suka jalan-jalan di sini ya, karena di sini bikinnya juga jalan seperti ini. Beginilah keadaannya ya sobatku. Nah ini kelapanya jemur satu hari masih ya sobat Biuda, seperti ini dia ya. Nah ini dia kelapanya. Nah kalau kita sudah siap menyongkel sobatku, tadi bagi yang laki-laki tukang belah kelapanya, di sini perempuan yang jemur kelapanya ya, ini dia. Ini perempuan ya, tugas perempuan untuk menyemur kelapanya. Ini dia ya. Menyemurnya jangan terbalik ya, sobat Biuda, seperti ini biasanya. Nah, di sini tempurungnya tidak dibuang ya, sobat Biuda. Di sini tempurung ini dibakar masukkan ke drum seperti ini ya, dibakar. Jadi arang ini kita dijual juga sama yang toko kami ini ya, sobatku. Nah, disinilah masukin ke drum, dibakar, baru ambil tempurungnya seperti ini ya. Seperti ini, jadikan ini ya. Itulah untuk arang ya, sobatku. Nah, di sini kalau yang busuk kita pisahkan ya, sobat Biuda, seperti ini ya. Ini kan udah kelapa yang terlalu tua. Jadi kita bedakan dia tempatnya ya. Kalau sebelahnya cantik, sebelah sana ya, sobatku. Ya ini pun tidak dibuang ya, seperti ini dia ya. Ini kan kadang kelapa kan muda. Ini buang ini ya, Ma. Jangan. Nah, Bang, ini hasil kelapanya Bang jual kemana, Bang? Ke penampung-penampung sini aja nih. Ke sini banyak juga yang mengambil kan. Penampungnya kopra di sini lah. Oh, ini kalau di sini namanya kopra ya, sobat Biuda. Ya, kopra putih. Kopra putih namanya. Ini kirim kemana ini kelapanya nih, Bang? Untuk gunanya untuk apa ini ya? Itu kurang tahu. Yang jelas ini kirim keluar juga kalau cerita bos-bos itu kan. Tahu juga. Oh, kirim keluar ya, Bang? Ya, luar negeri. Cuman kalau kita kan ngirim ke sini aja kan sama bos-bos di sini. Oh, oke, Bang. Terima kasih informasinya ya, Bang ya. Semoga sukses ya, Bang ya. Amin. Nah, inilah anggota-anggotanya ya, sobatku. Nanti kalau ada yang komen-komen minta-minta apa, nanya-nanya harga, dikasih tahu aja. Oh, iya. Kakak.